Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semua sahabat saya, saudara saya, teman-teman saya dimanapun Anda berada. Kembali Suara Kemuning membahas tentang dua kemuning jenar yang ada di depan Anda pagi hari ini. Ya, seperti apa pembahasannya? Kita bersama-sama dengan saudara kita, Sodik Ismail. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini kemuning Jepang, ini kemuning jenar. Ya, satu ini pendek sekali, tapi sudah bercabang. Ini buahnya belum sempat panen buah nih Jepang. Ini jenar. Jenar ini tuh terlalu panjang. Area yang ini yang terlalu panjang, teman-teman ya. Di sini lekuannya sudah enak sih lekuannya. Lekuannya sudah ekstrim. Memang ada kemuning yang begini ya. Ini kalau nemu kemuning di lapangan begini, jadi lekuannya begini cuy. Cuma ini yang terlalu panjang, teman-teman ya. Nah, untuk membuat ini pendek, kita harus kawat lagi bisa, ya kan? Kita kawatan lagi, kita bentuk kawat lagi, kita mau bengkokkan kemana lagi? Nah, kalau ini kita potong di sini, nanti dia akan tumbuh di bawah. Anda mau pilih yang mana? Nah, ini cabang baru dua, cabang satu, cabang dua. Ini jenar, ya. Kalau ini kawatan, ini masih kawat. Ini mas bro, kawat. Ini kawat nih, tapi ini Jepang mas bro. Jadi ini kawat, ini belum lepas ya. Kita bersihkan dulu sebentar. Karena ini rumputnya yang kadang-kadang harus ekstra. Kita bersihkan dulu. Cuman kalau musim-musim panas mas bro, rumput ini sangat bermanfaat untuk menahan panasnya matahari terhadap si ini, si kemuning. Kadang-kadang saya itu kalau sendiri gitu ya, ucapan terima kasihnya selain kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama rumput-rumput yang kecil ini, dia menghalangi panasnya tanaman utama. Ini si kemuning ini, jadi dia panasnya ditahan oleh rumput-rumput kecil ini. Jadi tanahnya gak gampang apa namanya kering karena tertahan oleh tanaman kecil-kecil begini ini. Jangan dianggap ini gak punya manfaat juga ya. Cuman kadang-kadang kita risih. Ya akhirnya kita harus berperang makan yang mana ini yang kita utamakan kan gitu. Oke teman-teman, kalau kemuning Jepang, pembahasan kita hari ini adalah segini ini sudah bisa bercabang lebih dari satu, lebih dari dua. Bisa langsung dia anak cabang, bisa langsung cucu. Tapi kalau jenar, kalau Jawa, dia agak susah untuk cucu. Dia baru anak saja sudah agak susah. Makanya ini enaknya, ya enaknya. Saya maunya, karena ini terlalu panjang ini, kalau ini kita bengkokkan lagi, ya kan? Maka ini harus kita, waduh, terlalu ekstrim juga sih. Untuk mendapatkan cabang yang ada di sini, saya akan habiskan di sini. Aku akan potong di sini, mudah-mudahan nanti bisa hidup. Biasanya, saya akan mengorbankan ini untuk mencapai satu titik. Bagaimana keinginan saya untuk bikin dia hidup, maka saya akan potong di sini mas bro. Ini pendek sekali ya. Jadi nanti dia akan pendek sekali. Nanti di sini, ini kan terlalu panjang nih. Ini panjang, jaraknya terlalu panjang ini. Maka saya akan potong di sini. Des. Mudah-mudahan nanti dia mau keluar di sini. Mudah-mudahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau keluar, ini idealnya kan begini beloknya. Nah, bengkoknya kan sudah cantik ini. Kalau kita ambil di sini, maka nanti akan tumbuh cabang yang jauh lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah. Ya kan? Ini kita potong. Harapan saya adalah nanti akan keluar di sini, di sini, di sini. Harapannya begitu, harapan saya. Ini potongan. Karena nanti dia akan keluar cabang 1, 2, 3 akan semakin cantik. Setuju ya, teman-teman ya? Oke. Sekarang yang ini, kita lepas dulu kawatnya. Karena ini terlilit oleh kawat. Kasihan juga nih. Dia berbuah. Sengaja saya biarkan buahnya nanti dimakan. Ais. Hati-hati kena kuku. Kalau nggak pakai tang begini, kukunya bisa hancur. Sudah masuk terlalu dalam ini. Hampir 50%. Gila. Kasihan, kasihan, kasihan. Ih. Mantap ini. Mantap bro ini, bro. Coba lihat. Waduh, mantap ini. Tar dulu, sabar, sabar ya, sabar ya. Sabar, 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 sabar. Ini terlambat lepas kawatnya. Coba lihat. Masuknya hampir 50%, ini nggak mati. Ya kan? Ini masuknya, waduh, gila banget. Mohon maaf ini. Saya harus menghajarnya. Ini baru berbuah. Sengaja memang, ya sudah, kita buka kawatnya. Dia bisa bernapas lega. Dan ini Jepang. Ini berbuah, di bawahnya ini sudah mau berbunga lagi. Ya. Ya, beginilah kemuning itu ya. Maka ini sudah cukup lah, ketinggiannya cukup pendek sekali segini cuman mas bro. Ya. Jadi pembahasan pagi hari ini antara kemuning Jepang dan kemuning Jenar. Kalau sudah waktunya kita program, ya kita program saja. Kalau di saat kita nggak program seperti ini mas bro, kalau programnya begini, ini nggak segera kita potong, kita nunggu besarnya ini, kayaknya akan terlambat. Saya yakin terlambat. Kalau ini sampai tumbuh di sini, di sebelah kanan kiri, akan jauh lebih sempurna dibanding dengan yang lain. Ya, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi yang penuh evaluasi buat kita bersama. Dari kediaman, saya Sodik Ismail di channel Suara Kemuning. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan rezeki yang banyak, lancar dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan selama hidup Anda. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, like, share dan komennya di channel Suara Kemuning. Simak terus dan dukung. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang untuk menyuarakan kemuningnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya.